Dalam rangka operasi ketupat Semeru 2024 di mana dalam pelaksanaan dan pasukan kita mengerahkan kurang lebih 360 personil baik dari TNI, Polri maupun dari jajaran pemerintah kabupaten Trenggalek. Kegiatan pengamanan ini kita fokuskan pada yang pertama tempat-tempat ibadah yang digunakan untuk perayaan Idul Fitri, kemudian tempat berkumpulnya masyarakat dalam hari libur yaitu tempat-tempat wisata. Kemudian juga yang kami fokus kepada pengamanan jalur lalu lintas di mana banyak digunakan masyarakat untuk mudik dari kota ke Trenggalek. Kemudian selanjutnya kami juga akan melakukan pengamanan kegiatan perayaan Lebaran yang dilakukan masyarakat Trenggalek terutama pada saat perayaan ketupat biasanya H+7 dari hari raya Idul Fitri. Ya, kita kemarin sudah membagi tugas UPD terkait TNI Polri kemudian juga seluruh jajaran kita sudah berkoordinasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres, setidaknya nanti di Kabupaten Trenggalek ada pos ketupat itu ada di 3 titik yang pertama di Gorengan waktu limo, kemudian juga di jalur nasional Trenggalek Ponorogo yang ditempatkan di Agropark, termasuk juga rest areanya. Jadi rasanya semuanya sudah cukup. Terus kemudian juga hari-hari ini Balai Jalan Nasional juga sedang melakukan pengerjaan patching jalan dan segala macam untuk ruas-ruas yang kiranya akan dilalui oleh arus mudik maupun arus balik. Kita pun juga yang dari anggaran APBD juga sudah mulai bergerak, meskipun memang rata-rata baik yang dari provinsi maupun APBD ini masa berkontraknya selesai sampai bulan Juni. Tapi setidaknya kita sudah mulai menyicil kegiatan pekerjaan sehingga tidak terlalu nanti parah lah di beberapa tempat. Kalau untuk anggaran emergensi sebenarnya Pemkab sudah melakukan patching di beberapa ruas itu sudah mulai sejak Januari. Tapi karena memang anggaran tahun ini tersedot banyak untuk pemilu maupun pemilu kada, jadi memang anggaran infrastruktur sedikit lebih terkonstruksi dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.